Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, salam satu hobi, salam sedulur dari JFA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat JFA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di JFA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kembali mengadakan promo cuci gudang awal tahun. Mantep banget ya teman-teman. Ini ada 3 unit bocap. Ada yang pertama bocap Barakuda X, yang kedua ada bocap D-State, yang ketiga ini ada Predator standar. Oke, mantep banget. Ini harganya gak sampai 3 juta teman-teman, harganya cukup 2 jutaan. Nah, dan itu tentunya 2 jutaan dapatnya apa saja, dan juga kita 2 juta itu 2 juta berapa, bukan berarti 2 juta pas ya teman-teman. Jadi nanti ada lebihnya 2 juta berapa ya teman-teman, yang pastinya ini gak sampai 3 juta. Oke, mantep banget, ini harganya cukup 2 jutaan saja. Oke, terima kasih. Kita simak dulu speknya satu persatu ya teman-teman, tapi untuk teman-teman JFA Sodor yang lama udah lihat JFA Sodor dari dulu ya teman-teman pasti udah tahu, tapi kita bahas speknya sedikit-sedikit terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Kita lanjut bahas spek-speknya. Oke ya teman-teman, ini yang pertama yang kita buat promo cuci gudang, yaitu adalah unit senapan angin bocap Barakuda X. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Bocap Barakuda X ini kemarin kita promo di harga 3 juta rupiah untuk unitnya sama bonus tas dan lain-lainnya. Sekarang promo cuci gudangnya kita bandrol di harga cukup 2.700.000 rupiah saja ya teman-teman. Mantap sekali, harga 2.700 tanpa bonus ya teman-teman, hanya dapat STKS sama peluru tesnya saja ya. Oke, magazin perdam tidak dapat ya teman-teman, harganya cukup 2.700.000 rupiah saja. Oke ya teman-teman, tentunya tapi tenang saja, ada garansinya, ada garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi ngaca, nah itu 1 minggu untuk garansinya. Garansi tabung meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah. Kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar, kita udah antisipasinya, nanti ada spare part cadangannya. Oke, tenang saja seperti itu. Oke ya teman-teman, untuk larasnya Barakuda X ini pasti kalian udah tahu larasnya menggunakan laras spesial dari JFA Sodor. Panjangnya ini kurang lebih 60 cm, jarak idealnya bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya seperti itu. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ini pakainya laras spesial dari JFA Sodor, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk kalibernya ini pakai kaliber 4,5 mm, di sini gak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Dan untuk tabungnya, nah ini tabungnya udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2.700-2.800 PSI. Mantap sekali ya teman-teman, untuk kapasitas tersebut bisa menghasilkan berapa kali tembak. Kalau setelan parling irit, nah ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya, itu pada setelan paling irit ya teman-teman, paling irit ya. Kalau paling irit bisa 100 kali lebih, memang jaraknya paling irit ya paling 15-20 meteran untuk jarak paling irit seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler ya teman-teman, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Mantap banget. Untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled dari Pedural seri 6, pembuatan semi CNC. Dalemannya masih daleman baja atau Durel. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ini
juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini tidak dapat bonus magazine, tidak dapat bonus perdam, tidak dapat bonus tas, tapi kalian dapat unitnya aja, ada STKS sama peluru tesnya. Seperti itu ya teman-teman, spare partnya kalau ada nanti kita bawakan juga. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, untuk harganya cukup Rp2.700.000 saja. Untuk triggernya ini juga udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Untuk popornya, ini popornya dari bahan kayu mahoni, dan juga untuk beratnya kalau tidak pakai teleskop ini beratnya sekitar 3,4 kg, kalau sama teleskop beratnya sekitar 4,4 kg. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Untuk perawatan unit ini biar awet ya teman-teman, yang pertama dari larasnya, kalian kalau udah cocoknya Hercules ya pakainya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru lainnya ya teman-teman. Kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru selain Hercules, nanti terjadi ngacak, kalian bisa repot sendiri. Dan untuk perawatan kedua, kalian bisa isi minyak sayur atau oli. Minyak sayur itu minyak goreng ya teman-teman, dari depan sini, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, seperti terus ditembakkan biar dalemannya bersih. Habis menembak biasanya ada sisa-sisa peluru, nah itu biar bersih, biar di dalamnya gak ada kotoran, biar akurasinya juga bagus lagi. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk tabungnya, perawatan tabungnya itu mudah sekali. Yang penting jangan sampai kehabisan angin ya teman-teman, jangan sampai kehabisan angin. Kalau udah sampai 1500 atau 1000 PSI, nah itu jangan ditembakkan. Nah teman-teman langsung saja diisi lagi. Kalau mau menembakkan, habiskan angin itu minimal di 1500, sisakan maksudnya ya teman-teman, disisakan habis menembak itu 1500 atau 1000 PSI. Dan kalau mengisi juga di amannya saja, di 2700 sampai 2800 PSI saja ya teman-teman, jangan sampai dilebihkan lagi. Nanti yang di dalam sini yang menahan angin itu dari seal terbuat dari karet, ada masanya kalau tidak kuat menahan anginnya dia akan robek. Seperti itu, jadi mengakibatkan kebocoran. Jadi di amannya saja di 2700 2800 PSI. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk FX Barracuda X ini stok ready juga lumayan banyak sekali. Memang banyak banget, ada 10 lebih. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Pokoknya promo ini hanya terbatas, entah sampai kapan batas waktunya, nanti kita infokan ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Harganya unitnya aja ini kita bandrol di harga cukup Rp2.700.000 saja. Seperti itu. Oke, mantap banget. Ini stok ready juga beberapa varian warnanya, warna popper juga banyak sekali. Harganya cukup Rp2.700.000 saja. Oke, kita lanjut ke unit yang satunya lagi. Nah, ini ada unit senapan angin bocap Daystate. Oke ya teman-teman, ini dia bocap Daystate yang dalemannya masih daleman baja atau Durel, yang daleman stainless. Harganya memang wah, tapi kualitasnya juga wah sekali. Kalau yang ini dalemannya masih daleman baja atau Durel. Seperti itu. Oke, untuk harganya ini kemarin bocap Daystate ini kita bandrol di harga cukup Rp3.100.000. sekarang promo tujuh gudangnya ini kita bandrol di harga cukup Rp2.750.000 saja ya teman-teman. Harga Rp2.750.000 memang gak ada bonusnya ya teman-teman, bonusnya tidak ada. Memang ada bawaannya ya, cukup peluru tesnya sama STKS nya saja ya teman-teman. Tapi tenang saja, ada garansinya juga, ada garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu seperti tadi untuk garansinya ya teman-teman. Ini juga larasnya menggunakan laras spesial dari CV Asodor, panjangnya kurang lebih ini 60 cm, jarak idealnya bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya bisa 13,6 grain. Untuk kalibernya ini kaliber 4,5 mm, bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12. Mantap banget ya teman-teman, ini panjangnya kurang lebih 60 cm. Di luar larasnya juga udah dilapisi dengan serobong, jadi aman sekali untuk larasnya yang ada di dalam. Untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc.
cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 psi. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dari bahan Dural seri 6 juga, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau Dural. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai shoot juga bisa. Oke, mantap sekali. Untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Setelan powernya juga udah ada di belakang sini ya teman-teman. Kalau pengen agak keras powernya diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap sekali ya teman-teman, seperti itu. Untuk perawatan larasnya ya teman-teman, perawatan larasnya ya seperti tadi ya teman-teman. Kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya, seperti itu. Oke, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Ini untuk manometernya ada di sebelah kiri sini ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk popernya ini udah menggunakan popper dari bahan kayu mahoni juga teman-teman. Beratnya kalau tanpa teleskop 3,4 kg, kalau sama teleskop sekitar 4,4 kg saja. Oke, mantap sekali. Untuk harganya Gocap Day State ini promo cuci gudang kali ini kita bandrol di harga Rp2.750.000 saja, unit only ya teman-teman, unitnya aja, seperti itu. Oke, mantap banget untuk unit Day State ini, stoknya juga lumayan banyak, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, kalau udah habis ya udah selesai promonya ya teman-teman. Mantap banget, ini ada juga 10 lebih untuk unit senapan angin Gocap Day State ini. Oke, selanjutnya yang ketiga ini masuk kelas Predator ya teman-teman. Yang ketiga ini ada unit senapan angin Gocap Predator standar ya teman-teman, memang kualitas standar apa adanya untuk unit ini ya teman-teman. Ini untuk larasnya menggunakan laras standar ya, kurang lebih 60 cm, ada juga yang laras bokel panjangnya 40 cm-an ya teman-teman. Mantap banget. Untuk jarak idealnya ini 20 meteran lebih dikit ya teman-teman, memang kualitas standar ya seperti itu untuk akurasinya ya teman-teman, 20 meteran lebih seperti itu. Oke, larasnya menggunakan laras dari bahan baja OD13 ALU12, panjangnya kurang lebih ini 60 cm. Untuk tabungnya ini juga udah menggunakan tabung Gocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 psi. Untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled dari bahan Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau Dural. Oke, mantap banget ya teman-teman. Untuk unit senapan angin Gocap Predator ini, kemarin harga promo standar Predator standar ini harganya Rp3.000.000, sekarang promo cuci gudangnya cukup Rp2.800.000 saja ya teman-teman. Harga Rp2.800.000 untuk unit only ya teman-teman, unitnya aja gak ada bonusnya, seperti itu ya teman-teman. Hanya dapat peluru yang cocok sama STKS-nya saja, seperti itu. Oke, mantap sekali, harganya cukup Rp2.800.000 saja. Ini popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur. Setelan powernya juga udah ada di luar, tinggal diputar saja. Kalau pengen agak keras powernya diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap banget ya teman-teman. Ini triggernya juga udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Harganya Gocap Predator standar ini cukup Rp2.800.000 saja. Untuk unit ini stok ready hanya 9 unit saja, jadi kalau udah habis ya udah selesai untuk promonya, jadi siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Untuk Predator standar ini unitnya hanya ready 9 unit saja. Oke, mantap sekali. Ini juga bisa pakai magazine, juga bisa pakai single shot, tarikannya udah pakai tarikan seat lever juga. Oke, mantap sekali. Untuk unit Predator standar ini harganya cukup Rp2.800.000 saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, itu dia promo cuci gudang di awal tahun ini, ada
spesial unit ya teman-teman, ada FX Barracuda X, ada juga Daystate, ada juga Predator standar. Untuk yang kedua unit Barracuda sama Daystate stoknya banyak banget, pokoknya cepat-cepat dia dapat. Kalau Predator standar ini stoknya ready tinggal 9 unit saja. Oke, mantap sekali, harganya seperti itu tadi ya teman-teman, memang tidak ada bonus bawaan lainnya. Oke, unitnya saja. Oke, mantap banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang udah punya senapan, yang udah punya tas, udah punya teleskop, udah punya magazine, perdam, nanti bisa disetel dari disetel teman-teman sendiri. Oke, untuk harga tersebut belum sama ongkirnya juga ya teman-teman, harganya memang untuk unitnya aja. Oke, ini spesial hanya 3 unit ini yang kita buat promo cuci gudang kali ini. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Resi Jambu undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.